Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Oke, hari ini kami mencobain staycation di daerah Ciawi Bogor, tepatnya di Pullman Hotel and Resort. Kebetulan lokasi hotel ini nggak terlalu jauh dari tempat kami. Ya, kira-kira hanya 47 menit via tol Jagorawi. Nah, setibanya di gerbang utama, ternyata lokasinya luas banget, seperti kompleks-kompleks gitu. Dan karena lokasinya di pinggiran puncak, jadi dapet deh suasana asli di sekitar jalan menuju hotelnya. Tibanya di lokasi hotel, kami langsung menuju basement yang letaknya terpisah dengan bangunan hotel. Tapi jalan untuk menuju lobi hotelnya disediakan transportasi, jadi nggak pakai capek jalan. Nah, setelah masuk ke dalam, terus terang gue suka banget sama feel cozy-nya. Kayaknya pas banget sama suasana dingin-dingin gimana gitu. Pokoknya bikin nyaman deh. Lanjutnya ke arah roomnya, kami mendapatkan room tipe deluxe di blok Cermai dengan rate yang worth banget kalau lihat dari fasilitasnya. Lagi yang bikin tambah asik, ada juga view ke arah kolam renang yang bisa dilihat dari balkonnya. Sip lah, habis rebahan sebentar, langsung aja deh muter-muter lihat view di sekitar hotelnya, yang luas banget, hampir nyasar dikit sih. Dan gak lengkap dong kalau kesini gak nyobain berenang di kolam renangnya. Apalagi buat yang bawa anak-anak kesini, pasti bikin betah.
Oh ya, kolam yang dekat ini namanya Kolam Padi, bersebelahan dengan Kolam Infinity. Karena anak-anak betah berenang di sini, gue muter-muter lagi dulu aja deh. Mau lihat fasilitas-fasilitas apa aja yang ada di sini. Dari yang paling dekat dengan room, ada fasilitas archery bersamaan dengan mini golf dan paintball. Sayangnya, pas kami sampai udah tutup. Nah, ini nih fasilitas asik lainnya yang bikin betah. Arena bermain buat anak-anak dan orang dewasa. Betah mamang. Sebenarnya masih banyak fasilitas-fasilitas lainnya, tapi berhubung udah malam dan emang luas banget sih lokasinya, jadi nggak sempet diambil shootnya. Oke lah, segini dulu aja videonya. Masih banyak sih tempat-tempat asik di sini. Jadi dicek aja langsung di website atau media sosialnya. Biar lebih pasti gitu. Terima kasih buat yang udah nonton ya. Dan jaga kesehatan selalu, itu yang penting. Dan akhir kata kami ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat liburan. Adios.